Dari hasil rekaman kamera pengawas dapat dilihat sebuah mobil truk parkir di depan pagar supermarket. Lalu dua orang dari truk tersebut turun dan membuka pintu belakang truk untuk menurunkan muatannya. Namun nasib naas menimpa kedua orang tersebut. Truk dengan kecepatan tinggi menghantam bagian belakang mobil truk S tersebut dan mengakibatkan supir truk meninggal dunia. Kanit Satlantas Polres Bogor Ibda Angga membenarkan kejadian tersebut. Kejadian terjadi pada sekitar pukul 5 pagi. Saat itu korban Ahmad yang mengendarai truk box B9763 KCA berhenti di pinggir jalan. Saat itu korban bersama rekannya Arya 33 tahun sedang menurunkan es dari dalam truknya. Imbas dari kecelakaan, lalu lintas sempat tersendat. Namun situasi berangsur pulih ketika polisi lalu lintas sigap mengurai kemacetan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.